Oknum polisi bakar Esti divonis 14 tahun penjara. Di Timika, seorang pria menganiaya kekasihnya. Selamat siang pemirsa, selain kedua informasi tadi, beberapa berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya, Fredy Nugroho, inilah iNews Papua selengkapnya. Pemirsa, Bribka Iputu Susitana, oknum anggota polisi yang diduga membakar istrinya, Bidasari Sahabudin, hingga tewas pada 28 April 2021 silam, akhirnya divonis 14 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Bribka Iputu Susitana, oknum anggota polisi yang membakar istrinya, Bidasari Sahabudin, 28 April 2021 lalu dalam sidang yang digelar di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Sorong. Terdakwa Bribka Iputu Susitana divonis terbukti bersalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang menyebabkan istrinya Bidasari Sahabudin meregang nyawa. Terdakwa divonis bersalah melanggar pasal 44 ayat 3 junto pasal 5 huruf H Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terdakwa Susitana melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang lain. Buat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena penjara selama 14 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan dan gelar pidana oleh terdakwa kurangkan dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Memberitakan agar terdakwa. Dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui terdakwa membakar Bidasari Sahabudin, istrinya, sendiri saat keduanya terlibat adu mulut, terdakwa sempat memukul korban. Terdakwa bahkan membuka kompor yang biasa digunakan korban untuk memasak, kemudian mengambil minyaknya dan menyiramkan ke tubuh korban. Kemudian membakar korban menggunakan korek api. Melihat istrinya terbakar, terdakwa sempat berteriak dan meminta bantuan kepada tetangganya yang kemudian melarikan korban ke RSUD Selebe Solu, Kota Sorong. Setelah 2 minggu dirawat, korban akhirnya meninggal dunia akibat infeksi pada luka bakar di sekujur tubuhnya. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Kenry Enri Suripati, iNews melaporkan.